sendiri asari setiawa ese esai maha siap melawan koruptor. Untuk Bapak Presiden, mohon maaf jika saya berada di Kabupaten Baru ini menyampaikan orasi singkat saya dan melawan koruptor. Saya sudah keliling lintas daerah melawan koruptor dan sudah terbukti banyak. Mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuni, saya masuk ganti KPK. Ambil Sitoro, Bupati Jeneponto, Nur Rojamilo, saya lawan dulu kasus moral. Saya punya nama Sari Setiawan dipanggil kawan capi dan tidak pernah gentar melawan karena namanya kebenaran. Dan saya tidak pernah takut yang namanya penjara sepanjang saya berjuang untuk rakyat. Sebentar sedikit lagi kita akan merapat di Kejati, di Kejari. Kalau Kejati sudah tidak berani lagi melawan saya sudah 3 orang saya tinggal di sana. Saya tinggal dalam kantornya jika saya menghalang-halangi aksi saya. Bisa buka di Google. Jadi saya minta kepada Satpol yang baik, Mati maupun Polwan, serta TNI dan saudara-saudara Primo. Tetap kita satu jua mengawal kasus korupsi. Kasus ini adalah kasus tahun 2001 yang dilakukan oleh saudara. Notabene adalah Bupati Soekardi Saleh. Siapa? Soekardi Saleh. Soekardi Saleh. Beliau adalah waktu itu menjabat sebagai Kepala PU di Kabupaten Bindra. Saya tahu Kabupaten Bindra dan saya 30 tahun di Kabupaten Bindra sehingga saya berani membiasakan jembatan Pampa ini. Saya di sana, pilkada pun saya selalu ada di sana. Baik saudara Iwan maupun saudara Palatim semua kenal saya. Tapi saya keberadaan saya di sini bukan unsur politik atau tidak ada tendensi politik. Saya kenal tim-timnya, baik dari tim ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa diatur. Apalagi Anda mau main dengan ini, maaf Pak Satpol ya. Mau atur dengan saya ini, tidak bisa. Ada beberapa pejabat dan instansi menelpon saya untuk bisa diatur, mohon maaf. Saya mungkin lebih banyak saya punya uang dari personal. Saya tidak sombong. Tidak mungkin saya berada di sini atau diikuti dengan teman-teman ketika saya selalu menamanya 86. Saya tidak suka yang namanya 86. Karena saya dulu waktu saya penjahat, saya suka 86, ternyata oh begini gayanya. Saya tidak mudah diatur dengan uang dan saya tidak mudah terprovokasi dengan politik. Saya tidak pernah terlibat di politik praktis. Teman-teman saya sejauh saya sama aktivis banyak sudah duduk di anggota dewan. Wakil Bupati Nregang anak buah saya dan banyak anggota dewan Bagamo di Kolaka. Tapi saya belum pernah masuk di politik. Kenapa saya tidak pernah mau terlibat di politik praktis? Karena politik itu kejam, politik itu jahat. Satpol-satpol ini kasihan, setengah mati berjaga di sini, dipasang depan pintu. Dia cuma pakai mobil. Setengah mati berdiri di sini, tapi alhamdulillah dia sehat-sehat mereka. Mereka pada sehat-sehat, dan aja pada baik-baik semua, tidak sakit-sakit. Karena tidak mau memberikan uang haram kepada orangnya. Mungkin begitu. Biarlah pangkat rendah. Apa artinya pangkat tinggi, bupati tinggi. Tapi anak kita tidak bagus imannya. Apalagi daerah santri. Daerah religius. Tapi toh pemimpin kita ini di sini adalah koruptor. Dan sekarang notabene dijadikan ketim di kejaksaan. Saya sudah bicara dengan kejaksaan, sudah bicara dengan pejabat. Kejagung ternyata ini dijadikan ATM. Sampai kapan kau menjadikan ATM? Dan sampai kapan pun kau anda berhenti mencuri? Kalau kau apa yang kau mau setor kalau tidak mencuri? Jadi mohon maaf kepada Satpol dan kita mau terprovokasi. Siapa pun yang rincu, kalau rincu ini dijaga lagi. Coba minggu lalu masih saya dengan masyarakat. Saya sengaja dari Makassar bawakan dikawal oleh
oleh tim saya adalah tim Bapak Koy adalah begal. Bapak Koy, maka saya hambur di dalam, saya tidak pilih. Ini sudah terbukti. Jadi saya minta kepada saudara-saudara, jangan terprovokasi oleh elit-elit politik. Dan sampai ada melempar, sabar. Kita keroyok. Saya ditangkap, tahu saya kamu yang ditangkap, saya ditangkap. Kalau saudara yang ditangkap, Anda menderita di penjara. Kalau saya sudah terbiasa, saya bosnya penjara. Jadi, ketika ada bentrok, maka kita lakukan sweeping di Makassar, sweeping KTP. Pasti ada keluarga kamu di Makassar. Saya lakukan sweeping KTP ketika bentrok. Ya, karena kami tidak punya kepentingan politik di sini. Tidak ada. Mau makan, mau apa? Suara duka saya ditemui. Saya ditelepon sama Raymond. Saya ditelepon sama Raymond telepon. Raymond ditelepon sama Perry. Pasti bapak-bapak sini tahu semua kontraktor siapa terkenal Perry. Perry konsen kita bisa. Raymond konsen kita bisa. Tapi saya tidak bisa datang. Maaf. Saya ditelepon dari anggota tim. Saya mau maaf. Bagaimana tim saya lari ketakutan? Karena dia ada sebagian dari keluarga bupati. Saya keluar, kita kawal korupsi bukan politik. Tapi memang momennya pada saat momen politik sehingga kita berada di sini. Jadi mohon maaf, tidak ada tendensi politik di sini. Sekian, saya serahkan kepada Jenderal Abang. Thank you.
Thank you.